Eta saya bilang, jaga mi umimu di dalam sini nak. Saya pergi bicara dulu baik-baik sama pimpinan tim gugus. Sebelumnya Eta saya sudah bersujud mencium sepatu pimpinan tim gugus. Memohon untuk kami membawa umi saya itu ke pemakaman keluarga di Bulukumba. Jadi Eta saya keluar dengan saya mempercayai satu dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya dek, kita akan cuman kafankan ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu bapak untuk masuk juga solat sama-sama. Jadi saya percayakan sama Pak Haji saya, karena saya berpikir saya tidak, ya apa, Pak Haji tidak bakal membohongi saya. Oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami membawa jenazah Umi untuk dimandikan, dikafankan, dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan baik Pak, baik dokter, silahkan dimandikan, silahkan dikafankan, tapi tolong kami yang bawa untuk dimakamkan. Nah, setelah itu saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum, ternyata hanya ditayamum. Umi saya tidak dimandikan, padahal umi saya bukan COVID. Umi saya tidak dimandikan, cuma ditayamum. Kemudian baju di badannya dia pakai, dibungkus dengan kafan. Setelah itu mereka bungkus lagi dengan plastik. Betapa hancur hati saya melihat itu. Umi saya bukan COVID. Dan setelah itu mereka mau masukkan ke dalam peti. Nah, kita sebagai orang Islam ya, kita tidak memakai peti untuk dikuburkan ibu bapak. Nah, saya menolak untuk umi saya dimasukkan ke dalam peti, tolong masukkan ke keranda. Nah, mereka menolak itu. Ada satu orang tim gugus sudah menarik tangan saya dengan keras. Saya pun bersikeras memegang peti agar supaya peti itu tidak dimasuki oleh jenazah umi saya. Tapi apalah daya saya, satu lawan banyak ya waktu itu. Akhirnya jenazah umi saya berhasil masuk ke dalam peti. Dan saya memohon supaya jangan dulu disolatkan, tunggu Eta saya kembali dari luar pembicaraan. Mereka tetap membawa umi saya, mengangkat peti ke atas meja yang beroda. Dan saya diseret jauh dari peti. Dan saya lihat peti umi saya sudah dipalu-palu, ditutup. Padahal umi saya agama Islam, kita nggak memakai peti untuk dikuburkan. Dan saya diseret seperti barang, baju saya, jilbab saya diseret, seperti barang. Badan saya sudah sakit, saya sudah tidak peduli, saya memegang besi yang di dinding untuk meraih umi saya agar saya bisa mengambil dan membuka peti lagi. Tapi apalah daya saya, setelah itu saya meronta-ronta menangis sekuat tenaga supaya Eta saya dengar, berharap dia akan datang. Tapi Eta saya tidak datang. Sampai saat sudah disolatkan, mereka membohongi kami. Mereka membohongi kami dan mengambil jenazah umi saya. Akhirnya diberangkatkan ya. Dan setelah itu mereka membawa jenazah di depan mata saya. Saya pun disekap agar tidak bergerak. Coba dibayangkan, saya seorang diri perempuan seorang diri disekap oleh beberapa lelaki. Betapa sakitnya hati saya waktu itu melihat umi saya berjalan di depan jenazah. Umi saya berjalan, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jenazah tersebut digotong lari sehingga saya tidak bisa melakukan apa-apa. Maka saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan mereka sudah memberikan sedikit kelonggaran, saya pun langsung lari ke depan. Dan saya melihat itu, saya sudah di depan mobil jenazah tidur. Dan saya pun baru mengerti, ternyata tadi itu bukan pembicaraan yang baik, tapi salah satu teknis buat mereka menyekap Eta saya supaya saya tidak ada teman di dalam. Mungkin mereka berpikir saya cuma anak-anak. Saya cuma anak-anak, seorang perempuan yang tidak berdaya, makanya mereka sengaja mengambil Eta saya. Dan saya pun tidak mau, tidak terima, saya naik ke atas mobil jenazah supaya saya mengambil apa, saya memblok mobil jenazah supaya tidak pergi. Saya melihat adik-adik saya yang tidak sempat melihat jenazah umi saya.
adik saya dua orang, masih SMA dan SMP, mereka tidak sempat melihat untuk terakhir kalinya, padahal mereka dari Malang. Mereka hanya dijanjikan, iya sebentar dek, kamu pakai baju astronot masuk ke dalam bisa, tapi sebentar sampai pagi tidak ada. Mereka tidak pernah masuk, dan kami di dalam ya, sudah memohon, sudah bersujud,